Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam saya mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng ketahuan kurang duitnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Wa jahadu fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati segenap keluarga besar PBNU, mudah-mudahan kita doakan semoga beliau-beliau semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terupa para jamaah yang hadir, yang insyaallah hadir kita, kumpul kita, datang kita hari ini adalah atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sehingganya kita termasuk orang-orang yang insyaallah ada dalam kemuliaan dalam pandangan Allah. Amin. Salam silaturahmi, saya Abi Gifran. Hari ini, siang ini dengan izin Allah saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Alhamdulillah. Sehingga boleh jadi lisan saya ini banyak salah, tapi lisan yang kita ucapkan dalam menyebut nama Allah akan bernilai kebaikan dalam pandangan Allah. Amin. Maka sebelum saya tausia, saya mengajak kepada kita untuk sama-sama tasbih, sebut Allah di lisan kita, bawa hati kita, sehingga boleh jadi itu yang jadi sebab Allah ampuni dosa kita semua. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah lisan kita siang ini bisa menyebut nama Allah. Betul apa betul? Bahkan kata Rasulullah dalam hadis kudsinya, ada satu kebiasaan daripada para malaikat adalah apa? Manakala umat Nabi Muhammad hamba Allah, mereka berkumpul lalu di dalamnya mereka menyebut nama Allah, enggak perlu tuh diperintah para malaikat, mereka berbondong-bondong memanggil semua para sahabatnya, memanggil para malaikat yang lain, taal kumpul mereka di atas kita. Kenapa demikian? Karena mereka mendengar ada hamba Allah menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan malaikat saat itu? Tidak diperintahkan oleh Allah, mereka membuka sayapnya menutupi orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah. Lalu malaikat ditanya oleh Allah, hai malaikat, apa yang kau lakukan? Kenapa sayapmu kau buka menutupi orang-orang yang sedang menyebut namaku? Malaikat menjawab, ya Rab, akan aku tutup kembali sayap ini dengan satu syarat, siapa yang hadir, yang kumpul, yang datang, lalu hati mereka hadir menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah, maka saat itu mereka-mereka yang bubar tidak terkecuali melainkan Allah ampuni dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tanya, dosa kita banyak apa enggak? Banyak banget apa banyak aja? Kira-kira banyakan dosa apa banyakan utang? Dosa banyak, utang ada yang begitu ada? Mana orangnya?
Ayo, enggak ada yang pernah tahu. Boleh jadi amalan yang ringan yang kita ucapkan karena Allah ini yang bisa menjadikan Allah mengampuni dosa kita. Karena kita tidak pernah tahu dari mana Allah akan ngampunin dosa kita dan dari perbuatan apa yang itu menjadikan dosa kita dihapus oleh Allah. Boleh jadi ketika kita menyebut nama Allah, berzikir, hidupkan hati kita, bertasbih kepada Allah tanpa kita sadar, hadir keikhlasan dalam hati kita, ini jadi sebab Allah ampunin dosa kita. Alhamdulillah. Maka kita pengen hidup bahagia dunia membawa keselamatan akhirat. Betul apa betul? Betul apa betul? Sering kita doa, apa doanya? Rabbana atina hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina banar. Sering doa ini Pak, sering Pak, sering baca doa ini. Enggak semua cuma orang paham sama doa ini. Ada kalau Rabbana dibaca, pertanda yang mimpin doa berarti udah mau selesai baca doanya. Betul apa betul? Kalau belum ketemu Rabbana atina, aminnya juga malas-malesan. Ada yang begitu? Ada. Kadang aminnya sengaja biar ngeberhentiin sama yang baca doa. Ada yang begitu? Ada. Amin sampai begitu. Padahal dia enggak paham, tapi kalau udah Rabbana atina, wah, ini udahan doanya. Alhamdulillah. Mana kedua, kalau Rabbana atina sudah dibaca, berarti besek keluaran. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Padahal bukan itu maknanya. Secara substansi, maknanya adalah apa? Kita pengen bahagia dunia, lalu kebahagiaan dunia ini membawa keselamatan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak semua kebahagiaan dunia membawa keselamatan akhirat. Sehingganya Allah bayangkan, tidak pernah membedakan siapapun hambanya. Allah enggak lihat kekayaannya, Allah enggak lihat kesibukannya, Allah enggak lihat gantengnya, Allah enggak lihat bagaimana kekuasaannya, tapi yang Allah lihat dalam diri kita, qulubuhum, hatinya, bagaimana ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat takwanya, sebagaimana ia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau yang kita cari dunia. Betul apa betul? Betul betul. Ada orang nyari dunia sampai melupakan yang menciptakan dunia. Lucu, benar apa enggak? Benar apa enggak? Ada orang seolah-olah jadi Tuhan, seolah-olah umur dia yang punya, sampai ngomong begini, ntar aja gua sholat jamahnya kalau udah jadi RT. Ada enggak yang begitu? Mana orangnya? Ntar aja gua sholat jamahnya kalau udah jadi RW. Ntar aja sholat jamahnya kalau udah kaya. Ntar aja sholat jamaahnya kalau udah tua. Kalau itu rahasia, belum tentu kita jadi RT, jadi RW, jadi kaya, jadi tua. Tapi kalau mati, rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Rugi. Sehingganya Allah panggil kita dengan empat hal. Pertama, Allah panggil kita dengan prayer calling. Allah panggil kita dengan sholat. Pak, 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 masih hidup. Sholat yang paling malas sholat apaan? Isya apa subuh? Yang paling berat isya apa subuh? Zuhur apa asar? Maghrib. Jadi kalau kata saya sholat yang paling malas itu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Semua jadi maglub, semua jadi berat, semua jadi susah bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang gak ada iman dalam hidupnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada orang ke pasar bisa, ke mall bisa, jalan-jalan bisa, kerja bisa. Yang aneh, giliran sholat jamaah susah banget. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Aneh, kerja bisa, ke mall bisa, jalan-jalan bisa, ke gunung, ke laut, semua dia bisa. Yang aneh, giliran sholat jamaah dia nggak sanggup, sibuk mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya Pak? Ayo. Jangan sampai kita diridoin oleh Allah, diizinkan oleh Allah bisa kemana-mana, tapi giran ibadah Allah nggak izinkan. Serem Pak. Ya Bapak kerja bisa, tapi Bapak nggak bisa sholat jamaah. Tanyakan sama diri Bapak, apa Allah nggak redho kalau Bapak menghabiskan waktu buat sholat berjamaah? Bapak ke mall bisa,
tapi ke masjid dekat rumah enggak bisa. Apa Allah enggak redha sehingga diri kita enggak bisa mulu buat sholat jamaah? Maka Allah panggil prayer calling buat siapa? Buat mereka yang punya iman. Bayangin, dengan sholat Rasulullah ngumpamain itu seperti kita mandi 5 kali. Kalau di rumah kita ada sumur 5, lalu kita dalam sehari mandi itu 5 kali. Subuh mandi, kotor lagi, zuhur mandi, kotor lagi, asar mandi, kotor lagi, maghrib mandi, kotor lagi, isya mandi. Bapak bayangin, kotor 5 kali, dibandiin 5 kali, kira-kira mandi 5 kali bersih apa kagak? Bukan cuma bersih, masuk angin. Benar, benar. Ini diumpamakan sholat demikian. Kita sholat subuh, maksiat kecil kita lakuin, zuhur kita tobat minta ampun sama Allah, hilang. Amin ya Allah bal. Seumpamakan demikian, tapi tetap aja yang sholat mah sholat, yang kagak mah kagak. Ada yang begitu, ada. Dia hebat puasanya 30 hari, tapi sholatnya nggak ditinggalin mulu. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Makan serem kalau begitu, betul. Yang kedua, Allah panggil kita fasting calling. Allah panggil dengan puasa. Yang dipanggil puasa oleh Allah siapa? Yang amanu, yang iman. Kalau nggak iman nggak dipanggil oleh Allah, karena ujiannya sekarang gampang. Orang pakai masker bisa aja di dalamnya ngenyotin permen. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Ada. Enggak, sehingganya ibadah puasa ini ibadah kejujuran kita dengan Allah. Pagi kita ngopi pakai ketan, pakai gorengan, enak banget. Kita susut ini, kita punya bibir, jalan ke mana, ke tempat kerja, nanya teman kita, puasa lu? Puasa, mulus buat gue ini makanya lemes. Percaya enggak teman kita? Percaya apa enggak? Percaya, karena siapapun boleh bohongin, tapi Allah nggak bisa dibohongin, karena puasa itu bukan untuk manusia, tapi Allah yang tahu pahalanya. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Maka Allah katakan dalam hadis Rasul, saumuli wa anazibihi, bahwa puasa yang kau lakukan aku yang tahu kadar pahalanya. Tuh, ada orang yang pahalanya bagus karena memang dia jaga segalanya, bukan cuma haus dan lapar yang dia jaga, tapi juga dia jaga tuh jempolnya buat ngomongin orang lain. Ada yang enggak yang begitu? Lisan sih enggak ngomong, tapi nih jari jemarinya ngomongin orang. Sekarang bukan cuma lisan, jari jemari bisa jadi fitnah, ngomongin orang, ngomong hoax, ngomong berbagai fitnah, kita gibah di grup. Ada enggak yang begitu? Banyak. Ini secara enggak langsung mencederai daripada ibadah puasanya. Sehingga yang boleh puasa yang amanu. Maka rugi buat kita. Dari pagi kita jaga, kita lapar, kita haus, tapi ternyata akhlak kita, moralitas kita, kita enggak jaga untuk bagaimana caranya mendapatkan pahala yang sempurna di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Yang ketiga, Allah panggil kita dengan death calling, kematian. Kematian ini pasti, Pak. Kematian itu ibarat pulang kampung, jangan jauh dulu ke akhirat. Masih lama, amin. Amin. Kita pulang kampung dari sini ke Cirebon. Saya tanya bapak-bapak, enggak punya ongkos kita pulang kampung, enggak punya bekal, enggak punya oleh-oleh, enggak punya persiapan. Kalau kita maksain pulang kampung, kira-kira belangsak apa kagak? Belangsak enggak, Pak? Kita pulang ongkos enggak punya, oleh-oleh enggak punya, persiapan kagak ada, pulang kampung belangsak apa kagak? Belangsak apa kagak? Mikir kita, ketimbang besok gua pulang kampung gak punya persiapan pergi aja, mendingan kagak jadi daripada belangsak. Kita cancel pulangnya, ini baru pulang dunia. Ternyata pulang dunia kita butuh bekal, pulang dunia kita butuh ongkos, pulang dunia kita butuh persiapan. Belum tentu kita maksain orang lain nolong kita, bener apa enggak? Kecuali kita orang baik-baik banget. Belum tentu. Ini baru dunia bisa di cancel, tapi kalau pulang kampung akhirat, Bapak, kita pulang kampung kayaumil kiamat dengan yang namanya kematian. Sholat kagak, puasa kagak, ibadah kagak, berbuat baik kagak, sodako kagak, taat sama Allah enggak, dia pulang kampung, kira-kira belangsak apa kagak? Belangsak apa enggak?
pulang, pertanyaannya mati bisa di cancel apa enggak? Bisa diundur apa enggak? Bisa ditahan-tahan apa enggak? Enggak bisa. Apapun yang kita punya enggak bisa buat ngalangin kematian. Maka jangan sampai kita nunggu dikasih hidayah, tapi kita cari hidayah sehingga mudah-mudahan pulang kampungnya kita punya bekal. Amin ya robbal alamin. Maka besok tergantung hari ini. Betul apa betul? Besok tergantung hari ini, kita pengen panen yang bagus, tanamlah mumpung di dunia ini, nanam yang bagus-bagus. Jangan harap kita panennya bagus kalau nanamnya jelek. Ada orang ngimpi nanam kagak pengen panen, kan bego itu orang. Ada yang begitu? Ada. Enggak pernah nanam pengen panen, ngimpi. Benar? Benar. Maka besok ayat ghamadani bi rahmatih, betul. Allah yang akan merahmati mereka yang masuk surga, betul. Allah yang merahmati, tapi Allah lihat siapa yang cinta sama Allah. Siapa yang taat sama Allah, yang dirahmati pasti yang taat, yang cinta, yang ibadah. Lah kalau enggak ibadah, mau di mana dicintai oleh Allah? Benar apa enggak, Pak? Benar apa enggak, Pak? Nah, yang terakhir Allah panggil kita dengan haji kali. Allah panggil dengan haji, dengan umrah. Mudah-mudahan kita semua jadi tamu-tamunya Allah. Amin ya rabbal ya rabbi bil mustafa balik maqam waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balik maqam waghfir lana ya wasi'al karami ya Rasulullah salamun ya Rafiq niwa daraji ya Rasulullah mun'ani ya Rafiq Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kultum singkat ini ada kebaikannya, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.